Situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. I'm the only one that holds you. Never ever should have told you you're my only girl. The only one that holds you.
Never should have told you you're my only word. Just think how long I've known you. It's wrong for me to own you like a gift. It's really not confusing. Just a young illusion, can't you see? I'm the only one that holds you. Never ever should I told you you're my only boy. I'm the only one that holds you. Never ever should I told you you're my only world. Chomchi, ponchi, put it back. I kiss the girls and make them cry. Chomchi, ponchi, put it back. I kiss the girls and make them cry. Chomchi, ponchi, put it back. I kiss the girls and make them cry. Kiss the girls and make them cry. Kiss the girls and make them cry. Make them cry, Georgia. Oh.
serta di requestnya Georgie Porgy.
Siapin. That room is speaking to Adam's star of David the smile, and let us more beautiful of ones whose light beside me.
You're so far away in your sleep. You can tell what dream you may dream. You don't know that I was wrong. My finger was on your sweet young face. Your finger was meaning words. You make my world so. Someone that will
Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita di pasir putih, kau genggam jemari tanganku, tata mentari yang tenggelam. Oh, semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu di Kuta Bali. Kau peluk erat tubuhku di Kuta Bali, cinta kita. Oh, bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh kasih, suatu saat ku tak balik. Oh, oh. Semua berlalu di balik hayalku, kenangan yang indah berdua denganmu di Kuta Bali. Kau peluk erat tubuhku di Kuta Bali, cinta kita. Bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh kasih, suatu saat di Kuta Bali. Oh, 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 yeah. Bersama rinduku, walau kita jauh kasih. Oh, oh, bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh kasih, oh, kembali, mewangi dan tetap mewangi bersama rinduku. Walau kita kasih, oh, oh, oh. Suatu saat di Kuta Bali.
Suatu saat ku tak balik. Yes, thank you. My Music My Journey. Selamat malam buat kalian semua di rumah, sahabat, kakak, abang, mas-mas, adik-adik, ponakan-ponakan yang baik hati. Jangan di mana-mana, di rumah aja nonton kita, biar Indonesia tambah sehat, Jakarta tambah hijau, enggak lagi merah, dan dari rumah aja kita bareng-bareng di My Music My Journey. Make your own music with your own journey. Musik adalah kesempatan, musik adalah persahabatan, musik adalah movement, musik adalah membangun generasi-generasi, dan musik adalah perubahan peradaban. So, dari musik, dari lagu, banyak orang bisa hidup. Arranger hidup, musisi hidup, penyanyi hidup, batuk juga hidup. Jadi, orang-orang bisa hidup dari banyak, mulai dari panggung, rumah, penonton, bahkan wartawan musik bisa hidup. Saya dan Tri Utami malam ini akan bersama dengan kalian semua dan kita akan banyak bicara tentang adik kakak kita yang cantik, Tri Utami. Saya Andre Hanusa, Anda masih bersama dengan kami di My Music, My Journey. Musik selalu membuat kita happy. Musik selalu membuat kita punya kenangan banyak. Dan musik selalu menjadi timeline dari hidup kita. Saya besar di Makassar dan punya waktu yang banyak bergaul dengan teman-teman vocal group. Mulai sih dari gereja, terus start di sekolah, akhirnya punya vocal group, festival, bertarung. Dan terbiasa dengan musik di panggung. Dan itu semua membuat kita lebih happy. Oke. Saya mau ajak teman saya dari Makassar, namanya Mas Wahyu Prasetyo, ada dia. Ada namanya Mas Doni, dia bukan Mas ini namanya Bung, Bung Doni. Aduh, pakai Mas-Mas lagi. Jadi, kita sabar, gue angkat ini biar aman. Tuh, kan gue bantu lo. Jadi, ada Bung Doni di Makassar, dia teman kecil SD, SMP, dan ada Wahyu juga. Kenapa saya bilang saya harus panggil mereka? Jujur, mereka juga membuat berjalan seiring waktu. Kita punya grup di Makassar namanya Les Dedo. Lesi, Deni, Doni. Gak ada Andre-nya, Ki? Gak ada. Ini curang mereka nih. Mereka bikin nama Les Dedo. A-nya enggak ada. Dedo, Las, ada Andre sama Doni. Jojo minta diundang, moralnya Paulus. Tersingkirkan kok ya Jojo. Lesinya curang. Jadi saya mau ngomong sama teman saya dulu di Makassar. Sambil kita punya 2 jam sampai 3 jam ke depan. Jadi tenang aja. Oh bisa, Pak Orang. Kita juga minum kok di sini. Selamat kakak, kita minum. Jadi, di Makassar itu, festival saat itu banyak. Festival Deja, bandingnya penonton Deja. SMU dan Les Dedo itu ke beberapa festival. Lagu yang kita bawa, lagunya Chris Manusama, judulnya Kidung. Karena waktu itu lagi top-topnya LCLR, Lomba Cipta Lagu Prambos, ya? Remaja ya? Lomba Cipta Lagu Remaja. Lomba Cipta Lagu Remaja Prambos, dan ada kidung, ada lilin-lilin kecil. Oh itu keren banget. Saya mau ngomong sama teman saya, malam Don, apa kabar Don? Malam Dri. Wow, lalu jadi penyanyi dia sebenarnya. Dia ikut Gomez kemarin. Dia ikut Gomez. Gomez awal. Gordon Makassar tuh dia. Tapi kita panggilnya Acing. Kenapa Acing? Dia suka bersin. Dia suka Acing. Alergi. Alergi. Dia kalau alergi bisa 7 kali loh. Acing kita hitung. Acing. Dua. Kita hitung. Acing. Gue panggilnya penontonnya.
sing. Ya, suaranya agak kecil. Suara gua agak kecil. Gimana ya sekarang? Halo? Sekarang gimana, Bos? Halo. Sekarang gimana, Cing? Halo? Lumayan, lumayan. Lumayan. Teman-teman. Kabili, Kabili, Kabili. Om Doni enggak dengar suaraku nih, Kabili. Dengar tapi kecil. Dengar tapi kecil. Atau gua pakai mic aja? Tenang aja. Namanya juga punya kita. Iya. Iya. Kuala Nusantara. Ya, sekarang gimana, Cing? Kuala Nusantara. Ya, jelas, jelas. Gini, Cing. Coba gue ceritakan dulu kepada teman-teman semua. Ini anak band di sini gue kenalin ya. Pada keyboard ada Ricky Putirai. Pada drum ada Gary Herb. Pada saxophone ada Dames Nababan. Oh, tuh dia ganteng tuh. Dia yang main bass, Sures. Sures tuh adik kakak sama Gary. Tuh, kan sama mukanya kan? Iya, iya, iya. Sures Siwalete, Gary Hotmani. Jadi mau ke Bengkuli ya. Lalu yang Hotwani, Hotwani. Terus yang backing vokal gue yang cantik, coba kasih lihat. Nah, ini anaknya Om Bilal. Namanya, oh, Om Bilal. Iya, iya, iya. Iya, namanya Oci, Oci. Om Bilal punya anak, gak bilang. Oke, sampai sebelah kiri lagi, pemain gitar, siapa namanya? Rosen, Rosen. Sen, thank you, Sen. Gitu, Cing, itu nama band, anak band, namanya, grupnya namanya My Band. My Sekarang Band, iya, iya. Sekarang lu cerita tentang kita zaman kecil itu, kita dengar lagu Kidung di SMP itu, coba lu ceritain, Cing. Kayak apa iya suasananya? Jadi ceritanya itu lagu Kidung salah satu yang menginspirasi kita untuk kumpul-kumpul, lebih sering kumpul, nyanyi-nyanyi, bagi-bagi suara gitu. Dari Kidung, Kidung kan punyanya Bung Kris Manusama ya? Iya, jadi Kris ya. Manusama. Tapi dari kan, situ yang awal nyanyi itu Kris Manusama, Bram Manusama, dan Diana. Yang kedua nyanyinya Krisya, Krisya. Ah, dari situ kita mulai kenal sama grup Pahama dari Bandung. Ya, betul Pahama. Ya, ya. Jadi kita ini semakin di kelas. Di kelas itu kita kalau orang istirahat kita enggak keluar. Kita nongkrong di kelas sambil nyanyi Kidung. Pukul-pukul meja. Pukul meja. Jadi enggak ada note-nya, enggak ada bass-nya, enggak ada apa, kita cuma dum. Oh ya, gitu Ki. Jadi kita nyanyi. Oke, Cing. Biar enggak panjang-panjang lebar, Cing, lu tahan bentar. Sip. Gua kembali lagi. Gua pindah dulu, okay. Cing. Oke. Okay? Nah, ada satu lagi teman gua namanya Wahyu Prasetyo. Ini gua perpanjang aja biar cepet, tapi nanti bolak-balik. Wahyu, Kang Iyu ada enggak, Kang Iyu? Wahyu Prasetyo masih menunggu. Cing, aku mau tahu, Cing. Yep. Anak-anakmu sekarang lagi bikin apa? Aku suka dengan grup yang kamu, yang anak-anakmu punya. Kang Rio, yang Mas Rio, Mas Rio bisa tolong tayangkan video anak-anaknya Om Doni yang namanya Trio Lats. Terdiri dari Indah, Iin, dan Ute. Coba tayangin dulu dong. Ah, ini anak-anak hebat nih. Nah, acara ini gak cuman kita nyanyi aja, Cing. Tapi kita pengen tahu di daerah Indonesia Timur itu siapa-siapa aja sih yang keren-keren sekarang. Nah, kebetulan gue dapat lu. Yang anak lu keren juga. Dan gue rekomen bahwa coba gue mau lihat anak-anakmu. Mas Rio bisa tolong tayangin mereka punya video dari YouTube. Satu keunggulan YouTube adalah anak-anak dari ujung-ujung bumi di belakang-belakang hutan pun bisa nongol sekarang. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menjemput impian mereka dari tempat-tempat yang tersembunyi seperti itu. So, malam ini kita dengerin anaknya Om Doni bentar. Iin, Tanti, dan Ute. Ute. Ute, Ute, Ute Ruth kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dengerin dong Mas Rio tayangannya mereka by YouTube. Selalu mengarah kepadamu. Kalau sekarang itu anak-anak kerja anak gue begitu loh. Kalau lo terlambat jawab lah. Selalu mengarah kepadamu. Tapi tak juga
Kucing. Dan teman-teman semua yang di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Nah itu. Tapi tak jua kau hiraukan aku. Minta videonya dong Rio. Tapi tak jua kau hiraukan aku. Halo, gimana ini? Halo. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Thank you Mas Rio, itu anak-anaknya Doni. Sekarang gua ke Wahyu. Cing, thank you Cing. Sorry, videonya tadi nanti kita pikirin lagi tayangnya seperti apa. Kang Wahyu, apa kabar Kang Wahyu? Kang Wahyu? Halo. Hai Wahyu, hai. Nah, yuk. Coba lagi ngapain yuk? Sekarang lagi ngapain? Halo. Aku udah dengar suaramu. Halo ya. Yuk. Mute. Ya. Mute. Oke. Okay. Oke. Okay, boleh. Saya siap Andre. Ya. Boleh tahu lagi ngapain yuk? Saya sementara membawakan acara JC Night di Radio Smart FM Makassar. JC Night di Smart FM ya, Makassar. Betul sekali. Jadi Smart FM ini punya acara khusus jazz. Ya, betul. Untuk malam minggu setiap jam 8 sampai jam 10. Wah, keren. Setiap malam minggu ya? Setiap malam minggu. Yuk, coba ceritain tentang kita di SMA dulu ya. Di SMA lagi, di SMP. Coba ceritain. Pada waktu SMP itu, saya berempat ya, saya Andre Anusa, Doni Latuprisa, dan Diri Pais, dan ada satu namanya Bobby. Kita itu sering kumpul ya, Setiap keluar main istilahnya, istirahat. Mereka itu masuk untuk ikut latihan paduan suara. Karena saya Muslim, saya biasanya keluar dulu gitu, kenapa? Tapi karena saya sendiri sih itu Muslim, jadi akhirnya saya masuk untuk melihat mereka proses untuk melatih paduan suara. Di situ ternyata kita belajar tentang notasi dalam not angka. Dari kelompok itu, kita belajar bagaimana kita berjanji secara harmoni. Bagi-bagi suara, okay. Ceritanya aku, kalau bahas. Aku potong dikit. Aku mau ambil garis besar bahwa sekolah kita tuh sekolah Kristen. Tapi wahyunya Muslim. Tapi kita enggak maksa untuk Wahyu ikut dari paduan suara kita. Tapi Wahyunya betul, yang pengen ikut terlibat. Jadi dari saat itu pun kita sudah menganut Pancasila yang baik dan benar. Bukan begitu kok? Betul sekali. Nah, dia masih, dan dia nyanyi sama kita di gereja selalu dan enggak ada masalah. Saya yang buat komposisi, membuat dia aransemen. Dia malah bikin komposisi aransemennya. Jadi buat kita thank you banget yuk. Kenapa gue panggil lu malam ini? Nilai yang lebihnya itu di sini yuk. Bahwa pertemanan kita dari dulu bukan soal agama, bukan, tapi kita soal kreatif. Dan betul lu sekali, udah bener jalannya. Thank you so much. Amin. Alhamdulillah. Gatis, gue mau tayangin ada satu grupnya Wahyu dari Makassar yang anak-anak hebat juga namanya Salt and Pepper. Mas Rio punya gambarnya gak Mas Rio? Itu binaannya Mas Wahyu. Jadi Doni punya binaan anak-anaknya, Wahyu punya binaan namanya Salt and Pepper. Boleh, yuk next episode baru kita tayangkan yuk. Sorry, boleh. Tadi sibuk sekali dengan, ini baru pertama sekali start nih. Jadi minta maaf ya yuk. Paling tidak message yang gue bisa dapat dari lu adalah pertemanan kita itu gak butuh kita dari siapa, kita dari mana. Tapi pertemanan kita itu kita mau kemana. Dan kita untuk siapa, itu yang kita punya. Betul. Salut, bro. Yes. Thank you, Yahyu. Sukses terus dengan... Sami-sami. Bikin lagu terus, kirim ke Jakarta. Buat video... Salam paper, bawa karya saya sendiri, judul apa ya, Kasih kalau nggak salah, Kasih, ya. Iya, judul lagunya Kasih, ciptaannya Wahyu Prasetyo. Yuk, thank you so much. Kita ada Mas Denny Hatami, Kang Denny. Lu jangan kemana-mana. Ada senior kita. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia, dimanapun,
kita dulu kecil kita ngefans banget sama yang namanya Pahama. Pahama itu terdiri betul, dari Raymond Denny Hatami, Denny Hatami dan Bram Manusama. Pahama, Patirane, Hatami, Manusama. Malam Andre, ini, aku sambil menyiarin dari bawaan jazz, jadi Andre bisa sapa pendengar-pendengar saya di Jazzy Night. Oh ya, yes, seluruh dunia. Jazzy Night di seluruh Indonesia, di dunia manapun Anda berada selama. Mereka streaming dari seluruh. Lu jangan potong acara gua dong kurangnya. Tenang dong. Tidak. Gua jalan dulu, ini promo, jadi promo tempat lu nih. Oke, gua mau nongol dulu buat nanti. Namanya Denny Hatami. Kang Denny Hatami, selamat malam. Kumaha Kang Denny, mudah-mudahan sudah tersambung sama Kang Denny. Kang Denny Hatami. Andre, saya pamit dulu untuk lanjut acara aku, Andre, boleh ya? Oke, okay, brother. Thank you, Yu. Thank you okay. So much, Yu. Salam buat semua di situ. Salam. Jabat erat, salam jazz. Amin, amin. Thank you, bro. Oke, okay. Terima kasih. Kita nah, sudah berbicara. Kang Denny Hatami nggak ada ya, Mas Roy? Oke, kita tunggu aja selalu. Malam ini kita selesai dengan Kang Doni dan Kang Wahyu. Sebelum itu kita mau pindah ke musik. Kita nyanyi dulu. Kita punya lagu dengan My Band. Lagu ini di tahun-tahun 80 awal, saya sangat tertarik dengan yang seseorang namanya David Foster. Begitu dengar David Foster main zaman itu, saya ini ke Jakarta tahun 81. Tahun 81 ke Bandung, itu naik kapal laut loh. Kapal laut. Asli kapal laut, asli. Asli kapal laut. Kapalnya namanya Kota Bali. Kota Bali. Kapal itu adalah kapalnya Malaysia karena kapal Indonesia yang namanya apa yang tenggelam tuh? Tampu Mas. Itu tenggelam. Penggantinya sebesar itu juga namanya Kota Bali. Gua naik itu, Roy. Iya, jadi berat hidup tuh dulu, Roy. Naik itu untuk fight untuk ke Kota Bandung loh, Roy. Nah, perjalanan itu kita beli kaset namanya The Best of Top. Warna hitam. The Best of Top-nya itu warna hijau, putih, merah, biru. The Best of Top. Di dalamnya itu ada Hard to Say I'm Sorry, ada You're the Inspiration, ada Lately, ada That's What Friends Are For, malam ini, Hard to Say I'm Sorry, David Foster, dan Peter Cetera. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even love need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all we've been through, I will make it up to you. I promise you. And after all that's been said and done, you're just a part of me, I can't let go. Could stand be kept away just for the day from your body. Could wanna be swept away. Far away from the one that I know. Oh,
me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now, I really want to tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promised you. After all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Somebody till the end of time. Do-do-do. When you
love somebody, always on my mind. When you love somebody. Wah, sebelumnya saya mau sapa-sapa teman saya dulu nih. Ada Andreas Ambesa, brother. Andreas, thank you deh. Makasih banget loh. Luis Kakisina, asik banget. Thank you, Luis. Ira Simatupang, Tantri, Tanti Latuprisa. Oh, I love you, Tantri. Salam buat keluarga, papa, mamamu. Tadi kamu ada tadi. Dan Icak Aldri, Dodo, Faya Fadila. Hadir, bos. Antekama, bos. Kemal Panigoro. Nah, Ki, hadir, Ki. Kemal Panigoro, Kemal ada Tri Utami. Lu jangan kemana-mana. Ada Tri Utami nanti. Dan ada Cindes Widuri Widi Petersetira, keren banget. Thank you Cindy, Cindy Widuri. Terus ada Gusti Salangga, hubungan Desi yang ada lawan paling mantap. Mantap kembali adik, aman-aman aja. Desi Agung, senior semua. Yoi, ini senior nih. Apa tuh? Dia bilang senior semua. Oh, senior. Gua tunjuk dulu, Gary. Iya, iya. Paling-paling muda. Kemal, lu minta lagu apa nih? Lagu buat lu udah ada, Mal. Judulnya So Much In Love With You. Tenang, nanti. So Much In Love With You. Buat Kemal Panigoro. Terus The Project Entertainment. Halo, halo juga kembali. Oke, okay. Gak panjang-panjang. Saya mau ngajak ngomong. Ini one of the best. Kenal dia di Bandung. Festival Salam. Tapi jangan saya ceritain. Nanti. Nanti saya ceritain bareng sama dia. Tapi dia keren banget. Tiba-tiba dia bertrio sama Ruth Sahanaya, Lita Sen, Tri Utami, Dru Trio, Festival Salam, mungkin 85 deh. Ya, tiga cewek itu siapa? Ayo? Tiga cewek itu? Siapa malam ini? Oh iya. Oh dia udah tahu dong. Udah ada mukanya tuh. Jadi Tri Utami, Ute, dan Lita Sen. Waktu itu mereka nyanyi lagu In The Stone. Keren banget, nanti kita ceritain itu. Oke, saya mau manggil, lu main dong. Oh bukan, lagunya Ii dong, lagunya Ii dong. Iya dong, Saladin, Saladin. Nah, ini lagu keren banget loh. Tri Utami, semua dia punya. Penyiar radio iya. Punya jazz ada, Krakatau. Punya festival banyak banget. Salah satu festivalnya dia adalah memenangkan lagu saya. Judulnya Kisah Kehidupan sama Utali Kumahua. Dan itu adalah momen paling keren. Orangnya asik banget selama lu gak nyakitin dia. Begitu lu nyakitin dia, kelar hidup lu. Kelar. Tapi gue mau panggil dia malam ini. Dia, untung dia mau datang ke My Music, My Journey. Dan ini satu kebahagiaan buat kita, Bar Space. Tepuk tangan buat semua, boleh dong? Tepuk tangan dong. Di sini kita semua udah protokol kesehatan. Kita udah swab, kita udah antigen, dan semua udah punya surat-suratnya. Semua udah tunjuk bersih. So kita ada kerja, ada 2, 3, 4 kamera, tapi beda-beda ruangan. Di sini ada ruangan 1, ruangan kedua di sana yang perapian. Boleh angkat tangan, Suresh angkat tangan dong. Nah itu perapian tuh. Itu perapiannya tuh untuk bakar Gary sebenarnya. Itu taruhnya itu. Dan satu lagi di tempat kantor, boleh lihat kantornya dong. Itu toko buku, yang satunya toko buku. Mana yang Rosen sama Oci dong. Nah, itu mereka anak terpelajar. Ada buku banyak. Iya, mereka memang terpelajar sekali. Dan ada Tina Amor, keren Bung Tina, thank you Tina. Lu kasih lihat Om Riki. Tin, lihat ada Om Riki nih, Tin. Nah, tuh. Tinja. Tuh. Itu panggilan baik tuh, Tinja. Kalau Tri tapi berarti Trice. Trice. Ii lah. Hah? Ii dong. Ii dong, tuh yang saya. Oke, kita malam ini kedatangan tamu istimewa. Tri Utami. Dede, bahayanya di. Bahayanya ini. Pahlawan Gunung Nona, Dek. Wih, kasihan Tuhan. Wih, kodong. Aduh, pahlawan Gunung Nona. Kolepmi tadi, Dek. Iya, betul. Bahayanya itu. Ini Tri Utami nih.
dia Indonesia. Dia Sunda tapi dia jangan kau lawan di timur. Dia pica-pica semua di timur. Makassar, Ambon, Papua, NTT dia hajar semua. Rapi, dia hajar rapi. Jadi Tri Utami. Itu biasa itu. Gangguan sedikit. Aku mau bahas Tri ini dari hulu sampai hilir, hulu sampai hilir. Boleh. Dari Bandung dulu bos, dari Bandung. Oke. Okay. Radio OS, tolba ceritakan dulu Radio OS Bandung. Oke. Awal mulanya, sebelumnya saya mau sapa dulu. Oke, okay. Iya boleh. Sapa mi dulu. Wih, sapa orang sapa ini. Sapa mi dulu tau. Iya. Selamat malam semuanya. Saya harap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan berkat Tuhan semua hadir di dalam ruangan Anda, dan semoga hal-hal baik saja yang hadir di dalam hidup kita. Alhamdulillah, amin. Oke. Oke, kakak, kita banyak tahu, kita semua Indonesia udah tahu kak Tri. Kita lagi mau tahu apa yang kak Indonesia belum tahu. Ceritakan dulu kak, waktu SMA itu kenapa kakak bisa ikut Elvis Music School? Oke. Oke. Jadi kalau perjalanan musik, ini kan judulnya My Music, My Journey. Berarti musik saya adalah perjalanan saya, petualangan saya. Petualangan musik di rumah dimulai sejak kami bayi. Orang tua berarti? Iya. Jadi kami bangun tidur dengan musik. Karena tiap pagi bapak sama ibu selalu pasang vinil. Hari ini kita sebut vinil, dulu kita sebut plat. Plat. Iya kan? Iya ya kan? Long play. Plat. Ya. Jadi semua musik diputar pada pagi hari. Jadi kami bangun tidur sudah dengan segala macam musik dari mulai Doris Day, gila. Ya, terus kemudian Frank Sinatra. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Carpenters. Nah, kemudian kami anak-anak ibu dan bapak itu punya menu utama. Menu utamanya adalah piano klasik. Jadi kami gantian tiap hari latihan piano. Nah, karena kami hidup dengan musik, jadi pertemuan dengan Elva Cesioria dimulai sejak saya SD. Oh. Bina Musika. Oh iya Bandung ya. Ya. Di situ ada Bang EL, ada Mas Purwa juga. I think Mas Purwa nonton hari ini. Oh. Nah. Hai Mas Purwa. Kang Purwa. Hatur nuhun Kang Purwa, nanti datang kapan-kapan datang ke sini Kang Purwa. Harus. Kita menunggu. Dan kemudian ada Dwiki di situ, David Klein. Wah, David Klein Avi. Iya. Astaga. Jadi saat SD itu kita sudah berputar dengan musik. Nah, setelah itu otomatis lah ya bahwa nyanyi menyanyi urusan musik akan terkait di situ-situ juga ya setelah yeah. Setelah itu. Dan SMA kita di Jalan Aceh ya, kita di Jalan Aceh latihan segala macam dari mulai untuk salam. Vokal grup salam, kemudian Yamaha Light Music Contest, and so on, dan semuanya. Setelah itu perjalanan hidup baru agak bengkok ketika Krakatau ambil sebagai lead vokalis. Yeah. Padahal tidak terlalu bercita-cita jadi penyanyi, pengennya jadi musisi, pengennya nerusin ke Berkeley. Dulu ingat kalau Tri bikin acara di OSPAP and the Air itu Tri main piano loh. Iya dulu kalau vokal iya. Grup tanya Kemal deh, kalau enggak Kemal yang main, aku iya. Yang main. Gitu. Jadi kalau band kadang nyanyi, kadang main. Kalau paduan suara, conducting atau main. Vokal grup main. Ngeband main. Wow. Jadi agak belok sebetulnya jadi penyanyi itu. Belok kiri tapi dalam ya? Oh, dalam sekali jurang langsung. Wuh, gitu gak bisa keluar lagi. Gak bisa keluar lagi. Dan gak ada Krakatau punya penyanyi lain selain Tri Utami. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena Krakatau itu gak gampang. Krakatau gak gampang. Mereka selalu membuat lagu instrumen.
Kemudian mereka kasih lirik. Jahat sekali. Tolong ceritain dulu bagaimana jahat proses awalnya Kakak Tri masuk di Krakatau. Oke. Okay. Tahun 85 Light Music Contest itu yang menang Krakatau. Saya ya, dengan grup band SMA. Oke. Okay. Ya. Namanya Night Revelers Junior. Kemudian tahun 86 muncul Kahitna. Saya penyanyi pertamanya Kahitna angkatan nomor 1 sama Iwan Wiras. Walah, itu Kak Iwan. Jadi kami nyanyi bertiga, kita masih main Latin. Sombo nesi palco niau mazeda palco kombos kumbong shiveve shiveve. Nah, lagunya itu. Tiba-tiba di Light Music Contest itu jadi best vokalis. Itu Krakatau ternyata nonton. Itu penjahat-penjahat lima om-om itu nonton ternyata. Nah, terus mereka kan mau masuk recording kan? Ya. Kemudian yang selama ini mereka main lagu orang, mereka bikin original song. Mereka butuh penyanyi dengan model beginilah, begini, begini, ada spek khusus gitu. Kemudian Dwiki minta aku untuk bikin satu lagu dan aku ke Jakarta di studionya Mas Doni di Jalan Wijaya 10. Kalau ada yang masih ingat dulu, itu pasti angkatan 80-an banget deh. Nah, bikin lagu itu ternyata mereka bilang, "Ai, cocok ini." Dan hidupku berubah. Sejak itu? Sejak itu, dan akhirnya jadi penyanyi. Dan datanglah, kau datang. Pertamanya gemilang dulu. Oh, gemilang itu gimana, Ki? Coba. Hari terus berganti. Banyak yang telah terjadi. Tidak yang pasti. Galakan kurai. Segitu cukup. Wow. Dan semua terhipnotis se-Indonesia. I don't know. Aku cuman suka menyanyi, aku cuman suka main musik. Aku gak pikir bahwa terkenal atau tidak terkenal itu adalah sesuatu yang penting. Tapi ketika bisa berkesenian, buatku itu adalah taman bermain yang tidak pernah habis. Keren banget, keren banget. Thank you. Itu quote banget tuh. Bahwa musik adalah taman bermainku yang gak pernah habis. Iya. Yeah. Keren. Saya mau sapa Bung Kang Purwa Caraka. Ada? Selamat malam Kang Purwa. Hatur nuhun. Kang, nanti kapan-kapan kasih ide-ide cemerlang buat kita. Supaya My Music My Journey tambah bisa kita buat yang lebih lagi. Saya mau denger, Kang Tri Utami waktu itu nyanyi lagu Andre sama Uta. Ya. Judulnya Kisah Kehidupan. Coba lu main, Ki. Segala yang pernah terjadi di antara kita merupakan suatu lembaran kisah kehidupan yang bahagia. Saling pandang dalam diam dan tersenyum seperti dulu. Kini kau terasa jauh menghilang menembus malam di batas alam hayalku. Seakan tak mampu ku raih lagi dirimu cintaku, kau pergi bersama sejuta anganku, bersama sejuta rinduku. Namun ternyata itu yang terbaik bagi kita berdua. Ku ingin tetap bebas. Semua.
sejenak kita bertemu, saling pandang dalam diam dan tersenyum. Oh kekasihku, jangan tinggi banget. Ding 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 ding. Gila. Oke. Juara satu. Prambanan Lomba Cipta Lagu Populer Indonesia. Pemenangnya Tri Utami. Itu lagu memang bagus. Saya tapi bikin, semenjak itu. Gak ada yang berani nyanyi. Gak dapet temen duet lagi. Festival Lagu Populer, Festival ya, Lagu Populer FLPI, Indonesia, FLPI, FLPI di Prambanan, iya. Tahun 91, lagu Andrea Nusa, penyanyi Uta Likumahu almarhum, We Love You, Bung, dan Tri Utami. Bung. Bung tersayang. Dan Bung tersayang itu cuman bisa duet sama Tri, dan Tri juga duet sama Bung tersayang. Jadi dua orang Ambon yang Tri Utami temenin duet. Coba katakan, siapa-siapa aja? Yopi Latul. Di lagu Bila. FLPI juga dan Uta Likumahua. Dan itu dua-duanya ada Mas Purwa di situ. Ada Mas Purwa? Di lagu Bila dengan, itu ciptaan Yosi Hityam. Aransemen Purwa. Aransemennya Mas Purwa. Kemudian waktu Kisah Kehidupan kalau gak salah yang kondak Mas Purwa. Iya, yang di Prambanan Mas Purwa. Aha. Aransemennya punya Mas Erwin Kutawa. Kutawa. Harusnya malam ini ada Mas Erwin. Tapi Mas Erwin izin, Dre gua kawinan Dre. Ai. Jadi gue pulang 9.30. Kondangan. Oke, saya mau tanya ada teman dari Norwegia nih. Siapa? Patty Torsberg. Patty dari Norwegia, thank you banget Patty. Krakatau keren banget. Tuh, Mbak I, Krakatau keren banget. Cocok Mio Mande sama Tri Utami. Duet, jangko sembarangan kau. Ih, bahaya bahayanya dong. Kau. Ih, bahaya tuh. Bikin saya susah ini. Itu, bos. Susah memang. Bahaya kalau ada orang su bilang begitu. Jangan mi, jalan mi. Jangan mi, begitu. Gawat nih. Bahaya, nanti terjadi. Hai. Saya bahaya di. Bahaya nih, bahaya sekali. Tri Utami, saya biar gak perpanjang-panjang teman-teman udah pada mau. Satu lagu dong I. Boleh. Tau gak? Yang I main lagunya cuman piano apa Diki? Apa? Ku ingin kau ada. Itu lagu yang cantik sekali, ciptaan Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun. Itu dikasih tahun 87, saya baru masuk Jakarta. Terus tiba-tiba baru berapa bulan Krakatau tiba-tiba jadi anggota 7 bintang ya. Terus, siapa aja? 7 bintang siapa? Dian Pramana Putra, Deddy Dukun, Mus Mujiono, Yopi Latul, Atik Sibi, Malida, tiba-tiba ada anak kecil dari Bandung baru datang. Baru menetas dari Bandung, terus kami jadi 7 bintang. Kemudian ini waktu sudah jam 6 waktu itu, shift sudah mau habis. Kak Dian bilang, coba dulu ini. Pelajarin 2 kali, langsung masuk 1 kali take, pulang. One take terus pulang. Biasa. Waduh. Kak, satu bantu dong Kak. Tri Utami everybody. Oke. Boleh minta tepuk tangannya? Sebentar. Oke. Saya nyanyi di sini atau di situ? Di sini? Boleh. Oke. Selalu saja ingat kepadamu. Dengarkanlah kasih bisikan rinduku. Tiada tertahan
Walau apapun yang nanti terjadi.
Keep applause, keep applause, please. Wow. Terima kasih. Kakak Tri. Yes. Kakak Tri ini harus dipecah-pecah, jadi jangan habis sekarang. Boleh izin ke belakang? Saya, kakak di ke belakang, ngobrol, santai. Nanti boleh saya panggil lagi. Boleh, boleh. Kakak, I love you so much, kakak. I love you. Aduh. Tri Utami, everybody. Wow. Thank you. Kakak masih, Kak Tri masih ada 3 lagu lagi dan masih banyak, tapi tunggu di belakang-belakang aja. Dan kita mau baca dulu nih. Dari Rudy Jaya, salam sehat selalu teman-teman Bart Space di sana semua. Bart Space, thank you so much buat Bart Space. Dan kita mau tahu, Ruli Fabian berkat Bekasi Tesanti. Bugs ya? Oh, Bugs Tesanti. Sandro Panjaitan, mantap. Tadi saya ada lihat teman saya tuh, Frankie Lopati. Aslinya tahu Makassar tahu hebat. Oke, okay. Ada Alexander Makassar bisa Tuan Jewako. Ini teman-teman saya, teman-teman gua Makassar nih. Okay. Ini Gunung Nona Community. Gunung Nona Community. Gunung Nona Community. Ini Gunung Nona Community semuanya ada Abdurrahman Almabarok, bunda sekali. Thank you, bro. Oh, ada Rio dari Jogja. Halo, Om Andre. Hai Rio, kalau kita ke Jogja lagi, salam buat Rio Febrian dan istri dan anak-anaknya. Gue mau bilang Sabri. Sabri takut salah gue. Oke. Nah kita coba turunin lagi dong. Dari ada. Ah itu tuh tuh tuh. Oh ada dari Sandro Tobing. Wow. Terus ada Vicky Shaniper. Vicky thank you Vicky. Rambutnya bagus banget TI. Jadi jika Kang Purwa. Wah. Vicky Shaniper thank you Vicky. Ada bro Gary Herb toh. Sorry telat gabung. Ger? Ya. Jawab dong Ger. Ya. Ada dari Berlina Rashid. Oh, okay. Apa kabar? Mantan. Kok mantan? Wah. Ada apa lu Ger? Ketangkep lu Ger. Ger? Bini lu nonton gak Ger? Enggak ini tulisannya mantan tetanggaku. Tenang Ger, aman Ger. Ke bawah-bawah dikit bos, ke bawah-bawah lagi bos. Rio. Bagus-bagus keren semua. Alexander, oke terus lagi Giro, Rio. Aduh ada Om Josh Putirai man. Saya dari Surabaya, tapi anak Gunung Nona juga. Oh, Alit cuma di Gunung Nona setahun aja nih. Yang di Gunung Nona setahun, yang paling lama di Gunung Nona itu adalah Sevi. Kerry. Stevie, Kerry, Yeri. Oji mah enggak, apalagi ini. Om Joji, thank you Om Joji dari Surabaya. Spain dong, boleh request nggak Spain? Wah, itu request mau ngetes itu. Ini bang. Request apa ngetes kata adiknya? Nah, itu solo bass bagus tuh. Itu kalau Spain, saxophone sama bass aja udah cukup mewakili. Sures, Res, katanya ada yang minta Spain Res. Coba lu kasih dom dom padam padam. Yo. They don't cry, always cry. And how I have a love and I told you. The night I was done that I sleep. And tomorrow will be your burning. I can't believe I'm done that. That ain't that old thing. Buat Om Joji dan juga kami rest in peace to Chicoria, salah satu jazz keyboard piano yang terbaik dan mempromosikan
lagu Spain ini. Spain. Jangan-jangan beliau yang punya. Petty Thorbjørnsen. Bidadari dong, Dre. Jadi ingat warna musik, eh. Pet ini di Norway. Pet, salam buat suami, anak-anak, sehat, tetap kuat, tetap semangat. Walaupun ada pandemi, gue rasa Norwegia lebih tertib, lebih cepat bisa melewati coronavirus ini. Oke, saya mau bilang sama teman-teman semua, musisi jangan pernah gelisah, jangan pernah takut, kita semangat. Di sini juga dari acara Bart Space ini, My Music My Journey, kita memperkerjakan 10 orang kameramen dan banyak banget. Dari Bart Space sendiri ada 10 orang lagi, 5, total 25, dan musisi ada 7, so kita ada 32, tapi kita ada ruangan banyak. Ruangannya jauh-jauh, jadi kita cukup tertib SOP daripada protokol kesehatan kita. Thank you buat Bung Atus. Bung Atus, mana suaranya Bung Atus? Bung Stephen, mana Stephen? Woi, gila, serem gak tuh? Serem banget. Pokoknya serem lah kalau Roy, mana suaranya Roy? Ada Rio? Ada ya semuanya ya. Di sini sih kelihatannya kayak aku sama Iki sama Kakak Tri. Chandra, mana Chandra suaranya Chandra? Ada ya. Opik? Oh, ada ya. Oci. Ci. Ya. Ah, kasih Oci sedikit. Ini yang paling cantik dari kita semua, orang kita laki. Ci, lu nyanyi satu lagu dong, Ci. Apa, Ci? Jangan dong. Kita nyanyi apa sama Oci? Jangan dong. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang dipersiapkan ya? Enggak ada. Tapi kan bisa itu, bisa apa namanya? Apa ya? Jamming. Jamming bisa kan? Bisa. Jangan dong, udah, Bung aja. Oh, gitu ya. Iya dong, malam ini spesial buat Bung Andre Hanusa. Ah, sedap. Sio Mama. Sio Mama ya. Teman-teman, Bung Andre Kuta Bali dong. Aduh, Anastasia Condowati. Tadi pagi kita udah pakai di Kuta Bali. Kita udah makan pagi di sana, breakfast. Aduh, Anastasia. Tapi oke, okay, Anastasia nanti bentar lagi gue bawain. Tina Amor Spain. Wah, Tina suka banget Spain lah. Ada gak? Tina. Kata Ricky, ada enggak, Tin? Ada. Gue mau nanya nih. Ini malam ini ada itu loh, ada donasi loh teman-teman. Jangan belaga gila ya. Ada tuh di kanan atas tuh, ada barcode-nya tuh. Sudah ada belum? QR code-nya. Sudah masuk belum, Bung? Tolong, ya 10 perak lah. Jangan, apalagi yang request jangan, tadi itu ya. Jangan 55 juta. Apa yang tadi request tadi itu, Spain? Apa yang, Spain? Spain ya tadi. Om Joji tadi udah request George. Om George, nah ini kita patah nih. Patah. Om George, ada. dia tulis ada. Joji lewat, Joji Putirai. Lagu Spain udah dinyanyiin. Itu tulisan, kita tanya, adiknya tanya tadi, ada. Dia jawab, ada panjang. Tolong langsung dikirim, biar langsung on the way. Itu ada BCA apa tuh, atas nama QR, siapa? Atas nama siapa BCA-nya? Ada tuh, Roy, nah ditulis dong biar kenceng-kenceng tuh. Roy Fernando. BCA-nya yang penting, namanya mah gak penting. Yang penting nomornya, tuh 27318-1032. Jelas. Saya ulangin, 273-181. 0321 BCA ditulisin lagi dong Mas Rio. Jangan ragu-ragu yang mau support. Jangan ragu-ragu kakak Joji. Morgan Sigar laki sama Onat baru masuk. Itu ada. Aduh ini bahaya nih. Kalau yang namanya di bawah ini Onat ini gue serem nih. Itu bener-bener ada. Ini bener-bener ada nih dia langsung ada bener. Balik sikop nih. Ini dia nih. Ini pasukan Tebet nih serem nih. Morgan Sigar Laki, dia adalah grup dari Emerald. Gitaris Emerald. Mereka menang Light Music Contest tahun 87. Ya pokoknya setelah Krakatau. 88 setelah Krakatau. Nah itu ada. Roy Fernando Barus. BCA 273-1810321. Sebenarnya bukan buat kita teman-teman. Tapi buat teman-teman kru yang sudah mengisi acara ini kita ada 32 orang. Yeah. Tapi untuk kalau misalnya mau tambah buat Ricky juga boleh. Tambah buat Gary juga boleh. Apalagi buat Sures atau Damis. Coba kau main dulu Damis.
Mes. Coba kau main dulu, Mes. Ah, kasih semangat dulu, kasih semangat. Itu dia. Kalau masuk, itu tadi pancingan untuk masuk. Kalau kalian masuk, lagunya lebih keren lagi. Iya, itu tadi cuma pancingan buat kalian masuk. Teman-teman, seluruh dunia atau seluruh Indonesia, kakak-kakak yang di Bandung, yang di Surabaya, di Bali, di Medan. Di Norwegia. Di Norwegia tadi, Patty. Gak usah malu-malu. Start dari 1 juta juga gak apa-apa. Yang ambon-ambon ketawa di belakang, hai gila-gila gak tuh. Gak usah malu-malu. 500 ribu gak apa-apa ya Ricky. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Yaudah. Oke, kita lanjut lagu. Lagu apa ya Ki? Ini dulu, Stars lah biar agak sedikit ya kan. Kita semangat. Kita bikin lagu ini. Ini lagu adalah pada kira-kira masuk 92. Lagu ini beken banget. Lagu ini beken banget 92. Dan saya mau kasih buat kalian semua. Oke, kita coba lagu ini punyanya Simply Red. Go! Hey! Open your eyes.
Itu lagu 2 tahun 92, Disco Jakarta Bandung punya lagu itu. Stars. Dan itu Simply Red. Kita lanjut ke... Oke, ini lagu saya ngefans banget sama Kenny Loggins. Kenny Loggins itu start sebelum David Foster, sama-sama Canadian. Dan dia punya lagu keren banget, ada satu film dan theme songnya adalah lagu ini. Buat Leo, thank you Leo, sukses Andre, thank you banget Leo dari Bandung. Ini lagu buat Tina, Joji, Putirai, Onat, Morgan, dan Vincent. Ini lagunya. Are those your eyes? Is that your smile? I've been looking at you forever, yet I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how girl been so blind. For the first time I am looking in your eyes. For the first time I see who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. It can't be real. It can't be true. I'm the person I was this morning, and are you the same you? It's all so strange, how can it be? Long as lust and love is right in front of me. Oh, for the first time I am looking in your eyes. For the first time I see who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Such a long time ago, I have given up and finally there's emotion ever again. But you're here with me now. For the first time, I've been looking in your eyes. For the first time, I see who you are. I can't believe how much I see
when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Mm-hmm. Oh. Kenny Loggins for the first time. Nama filmnya namanya apa Ki? Dulu Ricky Putira ini anak radio. The Kings of the White. Filmnya pokoknya The Kings of the White. The Kings of the White. Yeah. Gak dia. Nama filmnya One Fine Day. Oh, One Fine Day. One Fine Day. Yang main adalah George Clooney. Oh, George Clooney tahu. Sama Michelle Pfeiffer. Yeah. Okay. Begitu Ki. Mantap. Ger. Alles goed, Ger? Alles goed. Ger. Alles goed. Oh my god, mati. Oke. Okay. Keren, asoy kece-kece asik. Thank you, Faber Manalu. Semangat di malam minggu bersama. Oke, okay. Ini nama bandnya namanya My Band. My Band. My Band. Kakak Tri, ntar Kakak Tri. Kakak Tri, udah dari sana dia lihat-lihat. Bung Andre, itu Faber Manalu mantan vokalis Halmahera ya? Iya betul. Yo, betul. Oh, iya, Faber. Faber ini temannya Iwan Zen, temannya Indro, temannya... Dulu dia yang ngajarin aku nyanyi loh. Masya Allah, bener loh. Halo Faber. Faber, Ber, kasih tangan dong Ber, kalau oh, gak bisa ya. Enggak, kasih tangannya sendiri. Kalau ini lagu kesukaan keluarga gue di Bandung nih, keluarga zaman-zaman 93-94 tuh, kami suka putar lagu ini tiap pagi-pagi di Bandung. Saya mau kasih selamat buat ibu saya. Hi mom, we love you so much. Kalau nonton, kasih tangan. Dan adik-adik gue yang terbaik. Thank you. Ini lagunya buat kalian semua. I guess now it's time for me to give up all I've done. Got a picture of beside me, got a lipstick pin, sit on a pickup. Oh. Got a lipstick. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whenever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. You want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me that song, I'll sing it. You'll be right and understand. Want you back. Want you back, want you, want you back, back for good. Unwell, but down the line, I figure out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but the corner of my mind, corner of my mind, I celebrate the glory. Oh yeah, was it so deep? The bliss of separation, you exult being free. Can you find a little room inside for me? Whenever I said, whenever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. You want me back for good. Whenever I'm wrong, tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. You want
me back for good. Dari Ronald sama Asu, mantap Bung Andre, lovely song and yay, nyanyiin so sweet. Thank you Rasa. Tapi rasa masu itu enak, rasa masu loh. Rasa masu gue bilang dong, bener dong. Bener, rasa mahu. Oke, okay. Okay. Katina for the first time. Oh. Back for good. Back for good tuh Robbie Williams. Gary Boy, Gary. Iya, mereka grupnya kan. Oke, okay, oke. Okay. Mereka bergrup Ki. Kalau Trio Libels gue tahu kalau grup itu. Trio Libels, Yani, Roni, Jeffrey, Edwin. Oh. Jeffrey gue runtuh. Gila lu. Lu mau jebak gue ya? Masa bilang Yani, Roni, Yani sama Jeffrey. Jeffrey gue runtuh. Edwin Manangsang. Edwin Manangsang. Itu Iwan Sentopati Indro Halmahera Band, betul. Marta Adeline. Masa? Wow, kakak Marta dari Amerika, New York. We love you so much. Ini adik-adik punya kerjaan keren banget. Ada Atus, ada Steven. Dan kakak bantu-bantu doain supaya kita anak-anak musisi di Indonesia semangat, kuat, tetap kreatif. Dan makin kreatif pastinya. Kita pasti mendukung pemerintah, kita pasti support pemerintah. Karena kita tahu pemerintah sudah banyak berbuat yang baik untuk kita di saat 2020. Oke, saya mau panggil kakak Ayu Tri Utami lagi, boleh? Boleh. Ah, Kak I. Kak I duduk dulu, jangan diambil. Kita kesini dulu kameranya sini. Biar rapi kameranya kesini dulu. Kabilal, boleh naikin Kabilal? Oke. Okay. Untuk lagu ini, kita tribute to kakak Uta, kakak Uta Likumahua dan kakak Joji Lewakabesi. Lagu ini ciptanya Joji Lewakabesi. Duet antara Tri Utami dan Uta Likumahua. Ada buat Kak Marta Adeline dari Amerika, kami berdua berikan lagu ini untuk kakak ini tinggal di Amerika. Namanya Kakak Marta Adeline. Kakak jauh sekali tempatnya. Ini pagi berarti ya. Selamat pagi. New York masih salju kah atau
Belum. Saya harap ada nanti satu penyanyi yang maskulin, ya, maskulin. Dan sampai di akhir hayatnya dia tidak pernah merubah kunci. Gila. Jadi lagu yang dia nyanyikan dari mulai dia muda sampai akhir hayatnya dia gak pernah rubah kunci dia. Iya. Jadi Bung Satu itu memang untuk saya pribadi, Uta tidak pernah mati. Uta cuma lagi pergi aja gitu. Uta lagi gak ketemu gitu. Uta tuh lagi gak ketemu aja sama gue. And I still love him, and I still adore him, dan he is still the one. Kalau ingat Uta, waktu mereka festival di Prambanan, Uta tuh sebelum festival, saya baru tahu Uta di hari itu. Baru kenal Kak Itri waktu dari Bandung. Tapi Uta tuh secara personal baru tahu hari itu. Tahu nggak dia bilang apa? Dre, bisa beli Jisamsu? Oke, Bung. Lu tahu nggak di Prambanan itu? Itu cari warung jauh, Bos. Iya, betul. Itu Prambanan harus keluar kira-kira. Dan itu nggak ada kendaraan yang bolak-balik sampai ke jalan. Ya, Uta masih smoking waktu itu ya? Uta masih smoking. Ah. Jadi gua harus jalan. Untung ada bapak-bapak yang punya sepeda jengki. Sepeda jengki. Pergi beli, balik. Lu tau gak sampai ke belakang panggung, dia cuma ngerokoknya 3-4 kali tarik. Udah cukup. Itu Uta. Kalau lu gak pergi itu. Gak menang. Jadi karena pergilah. Karena pergi. Itu. Oke, okay. This special to kakak tercinta. Uta Likumahua dan Georgie Lewakabesi. Mana mungkin terjadi, mana mungkin terjadi, terpadu cinta kita berdua. Mana mungkin ku dapat, manalah mungkin kau dapat, diriku dan dirimu menjadi satu. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, walau kita masih saling menyayangi. Kau di sana, aku di sini, satu rasa dalam hati, namun hanya kau yang kusayangi. Mungkinkah terjadi? Adakah mentari pagi datang menyidari diri? Kadakan haruskah cinta mesti terbagi? Oh. Mana mungkin kau dapat, mana mungkin kau dapat, diriku dan dirimu menjadi satu. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, walau kita masih saling menyayangi. Kau di sana, aku di sini, satu rasa dalam hati, namun hanya kau yang ku sayangi. Mungkin
jika terjadi. Satu lagu lagi. Apa? Duet. Untuk Kemal Panigoro. Mal, jangan malu-maluin Mal. Ada QR code di sebelah situ Mal. Yang ada tulis BCA Mal. Kemal Panigoro. Ini lagu punya Sheena Easton ya. Okay. Sheena Easton. Sheena tahun? Easton. Tapi kok ibu kan Sheena Easton. Enggak, ada dua. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh Sheena Easton juga. Terus kemudian ada satu penyanyi dari Filipina namanya Sharon Cuneta. Oh, Sharon Cuneta. Ya, dia punya satu show, TV show, The Sharon Cuneta Show. It's very good, it was very good. Very good show. Dan lagu ini dulu aku nyanyikan waktu masih SMA. Waktu itu aku nyanyi sama Mas Purwa. Gantian setiap hari Rabu ini Ute Rutsana ya, Rabu depannya aku, Rabu depannya lagi Ute, Rabu depannya aku di Tizis waktu oh, itu. Oh iya. Wow. Tizi Bandung. Ada Kang Purwa, iya. Ada Venture, iya. Ada jadi, Afi. Iya, kalau Afi itu sama Ute, dia Blue Ute. Note. Di Blue Note. Blue Note betul. Namanya, aku sama Kang Guru. Kang Guru benar. Ah, Kang Guru tuh ada? Ada Mas Purwa, ada Niko, ada Teddy. Pras. Ada enggak. Oh, bukan Pras? Enggak, bukan. Mas Purwa. Mas Purwa. Mm-hmm. Oh, Teddy ya. Teddy. Basis bukan dong. Bukan, Pinky. Pinky Hermansyah. Pinky. Wow. Dan Bandung di saat itu keren banget. Bandung tuh saat itu lagu-lagunya, Ki. One step ahead dari kota-kota yang ada di Indonesia lainnya. Oh, iya. Yeah. Saya harus bilang itu karena begitu kita ke Bandung, mereka mainin zaman itu udah Earth, Wind & Fire, zaman itu ya, sudah ya, main betul. Yang Manhattan Transfer, Katara. Kalau gue Katara mainin Manhattan Transfer. Kita akan bicara Katara next episode. Oke. Mantap. Oke. Okay. So much in love. So much in love with you. So much in love with you. So much in love with you. Oh, so much in love with you. So much in love with you. So much in love with you. Oh, you must be happy. You look wonderful. Never seen you look so fine. I hope. You're mad about her. You talk about her.
said you love and still in you. Giving you. And everything you left for me. The heart still adore you. I'm happy for you. I know that it's too late for me. The only love I ever want is gone forever. How can I put my world together? So much in love, I know you'll never come back to me. Oh, love doesn't come to you every minute. If you hold back, someone else will win it. If you got a love, put your whole mind in it. Never seen it free. So think it over and you'll understand. I'm not trying to change your mind. And she'll never love you the way I love you. And boy, don't miss your chance this time. The only love I ever want is gone forever. I can never put my world together. So much in love, I know you'll never come back to me. Oh, love doesn't come to you every minute. If you hold back, someone else will win it. If you got the love, put your heart right in it. Never seen it free. Oh, never seen it free. The only love I ever want is gone forever. I can never put my world together. So much in love, I know you'll never come back to me. Oh, love doesn't come to you every minute. If you hold back, someone else will win it. If you got a love, put your heart right in it. Never seen it free. So much in love. So much in love with you. 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 Oh, 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 oh. Trio time, everybody. Ricky Putirai. Oci Matlesi. Keren, Ci. Waduh, ini Cina Eastern. Keren banget. Apalagi, Ti? Kita mau nyanyi apa lagi? Jadi, ini cerita sedikit. Yeah, yeah, yeah. This is a journey, kan? Oke. Okay. Okay. Waktu lagu-lagu ini dimainkan, lagu-lagu ini lagi tenar di radio, waktu itu saya masih jadi penyiar radio. Dan kemudian nyanyi itu sambil bawa buku pelajaran. Jadi kalau break, ngapalin. Kalau break tuh ngapalin pelajaran. Okay. Dan itu adalah bagian dari satu hal yang kemudian saya pegang sampai hari ini. Bahwa sekolah tidak boleh mengganggu musik. Setuju. Ya? Setuju. Sekolah itu jangan mengganggu musik. Yeah. Karena otak kanan sama otak kiri itu imbang. Harus seimbang. Jadi kalau otak kiri itu eksak, tanpa ada otak kanan yang terlatih dengan baik, otak kiri itu nggak akan mungkin tajam. Oke, betul. Jadi betul. Memang musik tidak boleh mengganggu sekolah. Kita teman-teman kalau lihat ya Tri Utami dengan segitu banyak pengalamannya,
Saya kalau boleh tanya, I, dengan tadi I ngomong tadi bahwa otak kanan, otak kiri, boleh tanya, I, kalau misalnya I jadi Menteri Pendidikan. Oke. Okay. Apa aja di bayangan Tri Utami? Aku tuh pengen begini loh di Indonesia. Oke. Okay. Ah. Aku punya jawabannya. Oke. Okay. Kalau saya jadi... Keren nih. Oke. Okay. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, okay, maka saya akan mengembalikan kesenian, okay, ya, tidak sebagai mata pelajaran yang seperti kerupuk, boleh ada atau boleh enggak. Okay. Ya, artinya seperti kerupuk. Dia wajib ada. Hari ini mata pelajaran kesenian itu seperti kerupuk, boleh aku, ada, boleh enggak. Kak, aku ingat kak. Ya. Kenapa di Amerika basketnya hebat? Ya. Orang kalau di Amerika enggak jago basket di sekolahnya, lu dianggap pelajar. Tapi kalau lu bisa basket, walaupun pendidikan lu yang formal kurang, sekolah backup. Ya. Dan bisa naik ke university karena basket. Ya, artinya begini, bahwa hari ini pelajaran kesenian itu menjadi pelajaran pelengkap. Ya. 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 Hari ini pelajaran kesenian hanya dibagi empat, kemudian dibagi menjadi empat. Okay. Ada seni musik, ada seni rupa, seni tari, dan seni drama. Ya, jadi di dalam satu minggu, dalam satu minggu anak-anak sekolah itu hanya 2 jam mata pelajaran. Means 2 kali 45 menit saja untuk pelajaran kesenian, dan itu pun dibagi 4. Nah, jika dari kecil anak-anak tidak diberikan minor kesenian yang benar gitu, majornya boleh apa aja, boleh fisika, boleh nuklir, boleh apapun. Tapi tanpa pengelolaan otak kanan yang benar, yang terarah, yang fokus, mustahil manusia akan menjadi cerdas. Teman-teman di rumah, itu Tri Utami jika menggantikan Menteri Pendidikan. Dan worth it, kita pasti betul. Ya. Karena contoh ya, ada Erwin Gutawa, arsitek, Purwacaraka, insinyur. Ya. Chandra Darusman, insinyur. Ya. Tapi musiknya keren. Di sini barangkali musik hanya menjadi tontonan, tapi sebetulnya pada intinya musik itu adalah bunyi. Musik itu isinya tuntunan sebetulnya, bukan tontonan saja. Tuntunan. Tuntunan saja. Di dalamnya itu ada banyak hal yang bisa kita sampaikan sebagai message melalui musik, karena kesenian terutama musik adalah alat penetrasi yang paling tajam antar budaya. That's good. Makanya saya bilang dari awal tadi, musik adalah peradaban. Musik adalah peradaban. Semakin kompleks musik yang dicapai oleh sebuah bangsa, berarti bangsa itu cerdas. Cerdas. Detail. 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 Semakin kompleks musiknya, seperti bangsa kita sangat kaya, sangat kompleks sekali dari satu suku ke sub-suku yang lain. Betul. Itu menandakan bahwa sebetulnya kita adalah bangsa yang cerdas. Kita bisa lihat dari pencapaian keseniannya. Dan aku dengar I lagi buat banyak hal tentang kebudayaan untuk lagu-lagu di... Ya, Sumba kah? Atau selama ini saya banyak masuk di kebudayaan. Saya menelusuri banyak hal tentang musik-musik yang disebut orang lampau. Oke. Okay. Dan saya temukan di Candi Borobudur, means pada saat itu adalah abad 7, abad 8, sudah terpahat sekitar 200 alat musik di dalam Borobudur. Ada 45 jenis item termasuk kordofon, idiofon, aerofon, dan membranofon. Jadi lengkap, dan ada 45 panel yang isinya adalah ensemble. Jadi pada saat itu bangsa kita, saat Eropa belum ngapa-ngapain. Sudah makmur ya? Kita sudah nonton orkestra. Dan itu ada di Borobudur. Kalau gak percaya lihat sendiri karena Borobudurnya masih ada sampai hari ini. Wow. Boleh berspace, boleh bikin applause please. Keren. Dan Tri Utami sudah melakukannya. Dan kita encourage semua. Harus, untuk... saya kira ini adalah pekerjaan bersama karena saya juga gak bisa sendirian. Borobudurnya sendiri milik bangsa Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia Timur, apakah Indonesia Timur bagian dari Nusantara? Lihat relief alat musik yang ada di Borobudur. Betul. Semua ada di sana ya. Proven. Betul. Teman-teman, jadi My Music My Journey selain kita memberi kenangan, berbagi harapan, tapi ada edukasi yang bisa kita terima dari seorang Tri Utami. Malam ini satu lagu lagi. Boleh. Lagunya Punyanya. Nah, kalau dengar lagu ini, aku ingat Elva Soria loh.
Elva tuh ngefans banget sama pencipta lagu ini. Pencipta lagu ini memang superior. Superior banget. Sangat. Jadi dari tangannya juga keluar hits-hits yang sangat luar biasa. Dan pada zaman itu memang megang banget. Dan modulasi chordnya dahsyat. Ini salah satu salah satu pencipta lagu yang membuat kita mau gak mau. Itu benar-benar betul nyari chordnya apa sebenarnya. Tapi dengan ini adalah salah satu yang kenapa saya bilang tadi adalah tuntunan. Ketika seorang pencipta lagu berani membuat sebuah lagu dengan chord yang kompleks, maka secara tidak langsung dia mengajari orang-orang di seluruh dunia untuk belajar. Ikut sama dia. Iya. Betul. Oke. Okay. Sergio Mendes. I was as strong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. I love you then, but now I intend to open up and love you even more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up flickers of love that still shine through. Let's talk it out, let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some down, but now I intend to dedicate myself again. Want me to lie?
gila, cerita mi gila. Satu lagu boleh gak? Apa tuh? Kita balik ini lagu keren banget. Lagu tahun 87 dong ini. Ini suka gila ya. Nah kan tiba-tiba suruh ditabrakin lagu ini coba. Ada Andre ini emang. Coba. Bukan sejalan kita aja. Hah? Sejalan kita. Sejalan aja. Kita aja ya. Sejalan kita coba. Dide. Si ba 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 pe dan de dan de. Oh indahnya suasana. Bila ku tahu siapa namanya. Tertunduk ke malu. Dia tersenyum sibuk melirik kehadiranku di sana. Oh. Di dalam hati ini untuk menyambut pertemuan dengannya. Bilakah terjadi semua angan ini? Ku harapkan adakah bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam terang dan lengkapnya. Walau jarak lagi lagu itu kan. Gila keren banget nih. Apa semua... tembak lagi ayo. Tidak. Ayo tembak tidak, lagi. Tidak. Teman-teman. Dari Tina Sergio Mendes Never Gonna Let You Go, keren banget duetnya. Thank you Kakak Tina. Tuh Om Ricky juga duet tadi trio kita berarti. Iya. Anton Surbianto keren TI pemikirannya. Semoga pendidikan musik Indonesia lebih baik lagi. Jangan pakai semoga, harus. Harus. Oke. Okay. Lebih baik. Mm-hmm. Dan Kakak Nadim oke nih sekarang nih. Lumayan oke. Kak Nadim, menteri sekarang. Ya. Oke nih. Memang aku tahu gak gampang merubah sebuah sistem. Iya. Karena kalau punya cuma punya kepala, ini batang sama kaki ini orang lain nih. Jadi buat memang... ganti ini susah nih, ganti betul, jantung, betul, ganti paru-paru. Betul. Saya paham tidak mudah. Iya. Akan tetapi kesadaran harus ditumbuhkan. Ya semangat ya. Kesadaran harus ditumbuhkan. Dan kesadaran itu ditumbuhkannya harusnya sistemik. Betul. Ya? Semuanya tidak sekali. Tidak bisa parsial, semuanya. Tidak bisa sporadis, tidak bisa. Jadi ketika itu sistemik, kita adalah bangsa yang besar dan kaya dengan budaya. Betul. So, satu hal yang menjadi benteng pertahanan terakhir kita itu hanya budaya. Kita harus paham bahwa akar pohon sebesar apapun tanpa akar itu sama dengan pohon plastik. Cakep. Sama hijau, sama kelihatan bagus kalau dari jauh. Tapi dia tidak berbuah, dia tidak tumbuh. Dia plastik. Karena dia plastik. Cakep.
dia tidak berbuah, dia tidak tumbuh. Budaya itu adalah akar yang mengikatkan seseorang kepada tanah dan airnya. Wow. Teman-teman, itu. Kita dapat banyak hal dari Tri Utami malam ini. Dan saya sangat respect karena dia sudah melewatinya. Dia bukan cuma ngomong, dia melewatinya, dia datang ke Borobudur, dia cepat, dia lakukan semuanya. Riset. Ada riset. Riset, Pak. Ila, Pak. Riset, Pak. Riset. Riset. Riset itu penting. Riset sendiri, arkeolog abal-abal, antropolog abal-abal, sosiolog abal-abal juga. Tapi barangnya jadi. Barangnya jadi. Ya. Jadi niatnya ada, kuat. Dan saya mau bilang bahwa, kita tadi bilang bahwa My Music My Journey itu adalah awal dari sebuah lagu. Betul. Sebuah lagu itu membuat semua orang hidup. Mungkin jutaan orang bisa hidup. Ya. Imagine dari Beatles, semua orang bisa hidup. Tri Utami dengan Krakatau, Tri Utami dengan lagu-lagunya, semua orang hidup. Buktinya sekarang semuanya pada bilang Tri Utami, thank you so much, keren banget, mantap Tri Utami. Artinya apa? Artinya banyak orang hidup dari situ. Kalau orang hidup berarti ada ekonomis, ada nilai yang keluar. Musik Bung Andre adalah sebuah ekosistem besar. Ya, sebuah ekosistem yang tidak hanya menghidupi secara finansial, tetapi menghidupi jiwa, jiwa. Ya, menghidupi rohnya jiwa. Ada. Ruhnya, spiritnya. Ya, jadi dari mulai ketika lagu itu belum ada. Pencipta dulu. Ada pencipta lagu, ada pencipta lirik. Kemudian ada arranger. Arranger membutuhkan pemain. Musisi, ya. Ketika lagu itu direkam, studio maka rekaman. Studio rekaman. Ada sound engineer. Ada sound engineer, ada office boy, ada crew. Ada office boy, ada tukang bakso di depan. Ada tukang bakso di depan. Ada tukang parkir. Ada tukang parkir, hidup ada semua. Semua. Oke, kita kembali ke segmen kita. Hargailah lagu dan musik seseorang karena dari situlah lahir banyak kebaikan dan keuntungan bagi banyak orang. Cara kita menghargainya adalah jangan mengambil keuntungan dari hak yang bukan punya kita. Melalui YouTube dengan menyanyikan lagu-lagu orang tanpa menyebut nama penciptanya aja itu udah gak boleh. Harus sebut nama penciptanya atau nama penyanyi yang membuatnya hits. Contoh tadi, kau datang seketika. Bukan ciptaan Tri, tapi dia yang mempopulerkannya. Kalau gak ada suaranya, gak jadi apa-apa tuh lagu. Kedaulatan, jadi kita harus sama-sama menjaga kedaulatan musik Indonesia agar bangsa ini besar dan bangsa ini menghargai apa yang dia miliki seperti kata II tadi. Selamat sehat untuk kalian semua di rumah. Kita sama-sama menjaga musik Indonesia. Kita tunggu next episode dengan Tri lagi atau kita tambahin dengan Tri dan siapa-siapa. Pokoknya II harus ada terus nih, Iki. Iya kan? Ini dahsyat nih. Oke, kita tunggu dan chat-chat berikutnya saling berbagi. Sehat-sehat semua teman-teman. Kita masih belum kemana-mana, kita masih tetap ada. Bar Space masih buka sampai kira-kira jam 12. Teman-teman kru kamera nih masih sehat-sehat saya lihat. Aman mereka. Mereka sehat. Ya mereka cerah ceria hari ini. Aduh, hey, Andre. Huh? Everybody has to know ya bahwa produksi ini serius banget. I tell you ya yang di rumah aku juga enggak expect begitu masuk tek-tek-tek. What? Gitu. Kameranya, sound and semua gitu. This is so serious. Jadi ini adalah produksi yang sangat serius dan boleh aku sangat applause, menghargai. Aku sangat menghargai semua yang bekerja di sini semuanya karena dari keseriusan ketika kita berada di dalam masa pandemi ini, it doesn't mean kita menjadi ikut mati. Yeah. Ya. It doesn't mean bahwa jiwa-jiwa kita juga kemudian melemah. Kemudian tidak bikin apa-apa. So ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus hidup. Yeah. Supaya jiwa kita tetap hidup. Dan dari situ kita akan dapat bonus secara finansial juga kita hidup. Ya kan? Dan ini adalah bagian dari apa yang kita upayakan sebagai musisi. Sebagai bagian dari ekosistem permusikan yang ada di Indonesia. So jangan pernah berhenti. Dan karena mimpi hanya tinggal mimpi kalau kita tidak berusaha untuk menjadikannya sebagai sebuah implementasi yang nyata dan konkret di dalam kehidupan. Betul. Dan malam ini kita menjadi episode pertama teman-teman. Karena kita tahu kita mendukung musik Indonesia, kita mendukung ekonomi kreatif, kita mendukung tourism, kita mendukung Sandiaga Uno lah paling gana. Lalu juga ada Ibu Kiki di Kementerian Parekraf. Saya bersama dengan Bart Space. Teman-teman band, my band, Tri Utami, kita pasti support karena kita tahu betapa beratnya harus melewati pandemik ini. Ya, tapi berat seberat apapun kalau kita tanggung bersama,
Kita bisa bagi semua. Bagi semua. Jadi tolong apa? Tolong bantu seniman untuk tetap berkarir. Kita lihat ada banyak, ada rumahan, ada konser tujuh ruang, ada halaman Rika Ruslan, banyak. Semuanya hidup dan ada Ricky Putirai, ada Restu saya lihat, ada Restu Fortuna. Ya, dan itu semua semangat. Itu semua semangat yang harus kita jaga sama-sama dan kita harus collab. Kita gak boleh sendiri-sendiri. Gak bisa. This is the time for collaboration. Iya, kita harus time untuk collab. Kita harus bersama-sama melewatinya. Dan ginilah kita lihat teman-teman, ada 25 orang di sini. Walaupun kita juga jaraknya bagus, SOP-nya kesehatan udah baik. Kita udah tes swab antigen tadi. Jadi ya kita bisa berkarir. Ricky Putirai mau nyanyi satu lagu lagi gak? Aku nih mau pengen dengar suaranya Ricky loh. Iya, kalian tepuk. Dia kan nyanyi. Ki, Ger boleh gak Ger? Geri? Harus. Bung Ricky. Geri gak mau dia. Harus ya? Om Ricky. Oke. Lu gak, gue gak dengar suara lu Ger. Ger? Ger lagu apa? Gini aja. Kita berdua sama Om Ricky. Coba after all dong, after all. Ahlah Tuhan. Rio. Aduh itu lagu. After all Rio. Yuk. Kita senang-senang aja. Michael Tehitu. Wah Michael, semangat terus. Berliner Rashid, kalau semua guru musik ngajarnya KI, pasti murid-murid pengen datang ke sekolah. Yoi. Saya ngajar guru-guru kesenian SMA seluruh Indonesia. Yes. Pengayaan. Jadi untuk guru-guru kesenian yang pernah ketemu sama saya 3 batch waktu itu, ingat. Tetap semangat mengajar dan jadikan musik dan kesenian sebagai bagian tools untuk membangun karakter bangsa. Wow. Kakak Tina, nah tinggal nge-change abis ini, tenang. Jangan kemana-mana kakak. Ini rasa-rasa mau nyanyi terus kalau begini, iya, lagu-lagu 80. Roy, kita masih terus kan, gak ada masalah kan? Gak ada bayar-bayar apa kan, gak ada kan? Bayar udara kah, bayar apa? Aman, oke. Okay. Terus. Lanjut. Main dan Ki. There was a time I knew that no matter come with me, love will prevail. And then inside the dreams I knew, come the questions, love or fear, can true love fail? Then I will miss the child's twist and have a song to you. Of a knight in armor bright, faithful and true to you. So darling, after all, say it. And I will be the one to hold you in my arms. And after all, I will be the one to hold you. Survive. And love, the other of space and time, gives the galaxies and each sparrow a light. And I'll love a hidden truth, and after the song is true, is the night an armor bright, faithful and true to you, say, darling, after all.
be the one to hold you in my arms. And don't you know, after all, baby, I will be the one to hold you. I will be the one to hold you in my arms. Oh, in my arms. Ooh, ooh. And don't you know, after all, I will be the one to hold you in my arms. And after all, lu sudah dengerin nyanyi Moody Smooth. I know. Oh iya. There I go, there I go, there I go, there I go. Woi, mantap. Pretty baby, you have a soul so soft like a throne. Such a magnet, every time I need you, I never can be here. You keep a smile and a rock band with your magic. Music all around here, crazy music, music that keeps calling me so very close to you. Turn me your slave. Kita dengar, jangan diswingin dong, jangan diswingin Ger. Ricky Pitere, lu main satu bagan. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I near you, I never can behave. You give me a smile and it wrap up in your magic. Music all around me, a crazy music, music that keeps calling me so very close to you. It turns me your slave. Have everything that you need, won't you? Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Brothers thought that you're up above you, in the clear blue skies. How I worry about you, just can live my life without you, baby, up here. Don't have no fear, oh, is there, wonder why? I'm really feeling so tell me why, stop the thing about this weather, my dear. Please let the dream I fade away. There I go to talking out of my head again. Oh baby, won't you have me put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and let us rain. I'm sure our love together won't endure as a hurricane. Oh my baby, won't you just let me get a release from this awful misery? What is all this talk about a love that may pass away? Out there, that's you. I promise me, baby.
Maybe there we can find to the place to keep a loving state of mind. State of mind. State of mind. I'm so crazy about love. Never know what's all about. James, would you come man? You can blow now if you want to wail through. Asik kayak di kafe. Kita ada masih ada 30 menit lagi teman-teman. Jadi jangan capek kemana-mana. Kita baca dulu. Ada semangat terus. Ada Tina. Oke, kita Tina. Kario. Kario. Sedap nih. Atas banget. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The night would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. A man I've been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You, I don't know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. No one might change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, I'll leave a little the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change your thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view I have you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world might change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. My love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Will my change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Thank you.
langsung dapat hati yang banyak dari Nelly Putirai. Tahu nggak siapa Nelly Putirai, Tri? Itu istri gue. Pacar, mantan pacar. Oh, mantan pacar, ya betul. Tepuk tangan, moody smoothnya Ricky keren banget. Kakaknya, ada nggak, ada nggak, ada nggak? Kata Danny Chaplin, we love you, Dan. Ada Danny Chaplin, dance. Awas kalau nggak lucu loh. Awas loh, awas. Dan. Lo kalau nggak lucu, awas loh. Kurang ajar nggak? Dia tulisnya kelepek-kelepek-kelepek. Pakai tanda ciu hati tiga dia. Ampun. Gila ya. Matanya hati lo deh. Matanya hati lo, dance, dance. Ada Bu Santi. Sembah. Bu Santi, terus siapa lagi? Baby Emong Raharjo. Oh, Baby. Hey, Beb. Masak Tina, apa hari ini, Beb? Tina Amor Kiki. Tepuk tangannya panjang banget, Tina. Thank you, Tina. Onat, ada juga Onat. Ada. Onat ada. Oke. Okay. Apa... Oke, okay. Santai aja. Dia gak boleh banyak-banyak loh, dipotong loh. Coba kita cek lagu apa lagi? Rio. Denny, lagu apa? Dan gue mau nyanyiin buat Denny nih, Denny Chaplin mau apa? Oh ini aja. Gue mau ini dong. Coba, itu deh. Coba. Itu dong, itu gue mau. Teng, 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 teng. Coba lagu apa, coba itu intronya. Time, I've been passing time, aduh, watching trains go by. Lagu nomor lagu apa coba? Rio, Rio, lagu nomor 4, Rio. Lagu ayo, nomor lagu 4. Apa itu? It Might Be You. Ini lagu Sumo. Aku sama Ruli. Karuli. It Might Be You, It Might Be You. Karuli. I've been passing time, watching trains go by. All of my life, living on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life. Looking back as lovers go walking back. Oh baby, all of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found a place, would I recognize the face? Telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. Oh, so many quiet walls to take, so many dreams to wake, and we so. All of my life. It's you.
I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one ever had before. It's telling me it must be you. Yeah, it's telling me it must be you. And it's feeling it'll just be you all of my life. Baby, it's you. Tepuk tangan Bart Space. Udah lama gak denger Tri nyanyi kayak gini loh, asli. Udah lama gak denger Tri nyanyi se-aura ini, asli. Yang di rumah ini, juga tepuk tangan dong. Yang di rumah tepuk tangan dong, yang di rumah. Thank you, terima kasih. Wah, Santi, tuh Santi tepuk tangan banyak tuh. Ini buat, aneh. Rio, Till the Morning Comes Rio. Ini lagu kesukaan gue banget nih. Waduh. Ini nyanyi kira-kira di Bandung dulu tahun-tahun 88 lah. Ini lagu keren banget. Lagu nomor 2, Leo. Kita udah kayak karaoke ya. Out there.
are the words I still love you. They're relating love me anymore. Darling, hold the day the morning comes until I see you smile. Take all the sadness from your eyes. Hold me till the morning sun. Let me stay. Thank you, Danke Bung, Andre, Ricky, dan Mbak Tri dari Tina. Tuki. Thank you, Tina. Kita satu lagi, Ki. Ketua terakhir sih? Ini dong. Lagu cepat. Daryl Hodes. John, ya itu dia itu lagunya. Lagu cepat. Oke, okay. Cepat sedikit. Hajar, sikat. Oke. Okay. Kita menonton. Yuk. Iya kan? Kalau ada yang perlu backing vokal, kita datang. Thank you kakak. Ya. Yeah. Hey. All right. Did it dum dum dum. Dames, hajar Dames. Tepuk tangan semua di rumah. Tepuk tangan semua. Mana tepuk tangannya? Oh. Mana tepuk tangannya? Time, but that's the dream.
Suresi, secepat itu hati ku tergoda, semudah itu diri ku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda, seiring gejolak irama asmara. Oh, 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 oh,
cinta kita terus berlanjut. Mereka membara menemu titik temu. Ku ingin ada di hatimu. Menggapai maligai dan biru, sebiru cintaku. Usaka ragu, genggam tanganku, kita menyentuh di belai. Asmara yang indah dalam pesona ketulus dan se di dada. Semuanya nyanyi. Bidadari. Kamera, kamera, kamera semua nyanyi. One, two, musik diam, stop. Thank you so much, Anda bersama dengan kami selama 2 jam setengah lebih. Dan Trio Tami, you are the best. Thank you so much darling. Trio Diversity here. Thank you Ricky Putirai, Gary Herb drum, ada Sures Khotwani dan Dames Nababan. Dames mana Dames? Oci bidadarinya terus yang Oci. Oci. Dan ada Rosen, mana Rosennya? Rosen. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Bidadari, bidadariku, terus 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 terus
See you next episode. My Music My Journey, saya Andre Nusa dan Tri Utami. Andre Hehanusa. Bar Space and AHA Management say thank you much, so much. Have a special moment on this Valentine. Happy Valentine Day. Mwah. Thank you.